Nah, gue yakin ini pasti laki-laki. Gila, drifter atau racer tuh pasti laki-laki, nggak mungkin lah perempuan. Aduh, kok sotoy banget sih, Sel. Kalau cewek gimana? Ayo. Nggak, gue yakin laki-laki. Kita bikin taruhan deh. Oke, sampai cewek, lu traktir gue ya. Ya, traktir lu mau apa sama semua kru yang ada di sini, gue traktir semuanya nih. Satu, dua, dah dua aja. Ya. Wah, ya. Bener ya? Iya. Oke, kalau gitu langsung aja tunjukkan jati diri kamu. Tuh, kan? Nah, cewek. Apa? Ada Alinka. Halo, Alinka. Kamu Alinka. Ini jadi ngomongin racer. Halo, Marcel. Halo, Alinka. Racer kamu jadi racer ya? Aja. Jadi kamu adalah racer perempuan pertama yang pernah aku temuin loh. Oh, beneran. Gitu, serius. Iya. Kasian banget. Loh, biasanya kan laki-laki. Kamu satu tim berapa orang? Ada berempat. Berempat? Kamu? Terus? Ada tiga lagi. Ada Adrian Zayunial, ada Anjasara Wahyu, sama Demas Agil. Laki semua? Laki semua. Tuh kan, gue bilang berarti kamu doang yang perempuan dong? Ya, tapi kan dia cewek. Nah, terus kamu biasanya ngelawannya juga apa nih, cowok-cowok? Oh iya, pasti cowok-cowok semua. Wow, dan kamu slalom? Slalom, drifting, touring, sama speed off-road. Oh, semuanya? Keren banget. Kapan-kapan bisa dong ajarin aku? Kamu boleh, boleh. Nih? Umur pertama dari 15 tahun. Dari 15 tahun, sekarang kamu udah 24 ya? Berarti 9 tahun kamu sudah dalam drifting gitu lah. By the way, kamu mungkin bisa jelasin sedikit nih ke viewers yang kurang ngerti, emang bedanya slalom sama drifting itu apa sih? Beda banget, kalau slalom itu dia ada berdasarkan waktunya, jadi kita kecepatan. Nah, yang slalom biasanya dia ada handicapnya, ada zigzag, ada putaran 360 derajat, gitu, sampai finish. Jadi waktunya, ada waktunya. Kalau drifting itu berdasarkan penilaian. Penilaiannya itu apa? Ada speed, light, angle, sama style. Jadi ada jurinya. Gitu. Apa? Kamu kan dari umur berapa tadi? 15. Itu kenapa sih pengen racing gitu? Awalnya karena orang tua, bokap itu pembalap. Terus dari kecil emang dunianya udah dunia nonton sirkuit gitu, nonton balap. Terus ke bengkel. Nah pas gede, jadi pengen lah nyobain. Nah ternyata pas nyobain ngerasa passion gue emang di balap nih. Oh ya. Emang berarti mengalir darah pembalap juga sih. Oh ya, by the way, Alinka, aku pengen tahu nih, kan tadi udah jelasin juga slalom sama drifting. Tapi kalau menurut kamu itu lebih sulit yang mana? Sulit, sama-sama aja sih. Sama aja. Sama funnya. Tapi belajarnya yang mana? Nah, yang pertama kali kamu pelajarin tuh apa dulu? Pertama kali dulu slalom. Slalom tuh yang... Slalom tuh kayak kalau di dunia bilangnya gymkhana sih biasanya. Kayak ken block gitu. Oke, nah buat ini nih mungkin cewek-cewek, cewek-cewek atau cubers deh yang pengen belajar juga slalom, drifting itu, kamu ada ngasih tips-tips? Mungkin awalnya belajarnya gimana dulu? Tips buat kalian yang pengen banget bisa ikut balapan, yang pertama pastinya punya mobil. Yang kedua, kalian harus nyiapin mobil ini dengan spesifikasi yang benar. Yang pertama diutamakan adalah safety. Yang ketiga, kalian banyak nonton-nonton deh video on board dari YouTube. Sekarang kan udah banyak banget ya, atau bisa Google juga gimana teknik-teknik dasar slalom ataupun drifting. Itu aja. Perempuan tapi mengerti tentang mobil. Bisa gak lu? Mau, gue mau belajar. Ntar gue kelas dulu deh sama Alinka. Sama. Oke, kalau gitu Qbers jangan kemana-mana. Pokoknya masih banyak yang seru. Yes. Thank you juga Alinka udah mau ngobrol sama kita. Jangan kemana Qbers, tetap di Qbers.